kali ini aku mau main game mancing lagi ya. Berhubungan hari ini kan cuacanya itu hujan, sering hujan, ditambah aku pingin mancing tapi mager dah. Kemudian aku jadikan satu dan aku fusionkan, dan akhirnya aku mendapat insight atau sebuah feeling gitu untuk main game ini, yaitu game Eurovis. Seperti biasa ya, seperti ini gamenya. Kalau kalian belum tahu, sebenarnya sih aku sudah play beberapa video, upload beberapa video sih di YouTube sebelumnya. Oke, tapi karena aku suka dengan game ini ya, wish, why not gitu. Oke, langsung aja kita mulai. Oke, aku biasanya pakai Go Fishing dulu seperti ini ya. Aku mau coba di pulau ya. Oke, bentar. Aku nggak suka musik. Oke, saatnya kita. Oh, aku nggak suka musik terlalu keras. Why? Oke, by the way ini game offline ya. Aku karena di sini nggak punya koneksi. Single player. Aku mau coba yang Freedom Fishing. Freedom Fishing itu kan dia yang itu Freedom. Oke, kita mulai. Oke, aku pilih yang ini kayaknya. Aku jarang di sini soalnya. Chong Lake. Oke, klik. Nah, oke, aku karena sudah setting beberapa tacklebox. Nah, aku pilih yang ini. Tacklebox itu sebenarnya ada banyak. Jadi tackle itu ibarat pancing, setting wadah pancing atau apa ya istilahnya. Paketan lah. Oke, kita settingnya itu 1 hari 1 jam ya. Tapi kali kayaknya aku nggak sampai sehari deh mainnya. Kondisinya itu aku cerah aja. Oke. Wind, wine. Oke, angin. Oke. Long night aja ya. Oke, siap. Oke, play. Saatnya play. By the way, astagfirullah. By the way, ini aku punya pakai stick ya, karena ya gitu bayar. Oke. Yang banyak ikannya kita coba yang sini dulu, nanti urut lah sini atau di episode berikutnya ya. Oh, ternyata ini 7 malam. Mancing bagi bos. Jadi kalau kamu di dalam game itu kamu mancing malam, no problem gitu kan ya, istilahnya. Oke, semoga kita dapat. Oke, kita tunggu seperti ini. Karena ini efeknya terlalu berisik, aku kecilin. Oke, di gamenya itu audionya wow. Oke, bentar, aku kecilin dulu. Nah, oke, segini aja. Apply. Oke, kita tunggu ya. Ini biasanya cepet kok. Berbeda dengan mancing sesungguhnya. Di sini itu sejam nunggu pasti dapat. Kayaknya sih. Tapi ya semoga aja kita dapat ikan banyak. Oke, siap. Kunci utama mancing itu harus sabar, be patient. Oke, jangan terburu-buru, santai. Sebenarnya ini di game ini kita bisa juga bikin tenda. Nah, keuntungannya pakai tenda itu kita bisa menaruh pancing kita gitu. Oke, untuk video mananya untuk itu nanti aku bikin lah. Oke, aku coba setelah ini dapat sambaran. Oke, semoga dapat sambaran bro. Ya, ayolah dimakan bos. Ayo bro. Ini guys, kelemahan main game mancing itu ya seperti ini. Gabut seperti. Untung aku nggak mancing beneran ini. Kalau mancing beneran nggak dapat ikan. Nggak dapat. Oke, strike, mantap. Iya. Wih, ini kayaknya ikannya kecil ya. Ini kecil ini dilihat dari. Iya, nggak sampai segitu. Kayaknya sih.
Oke. Ya, siap. Wait. Ini ikannya tanpa ada perlawanan. Aduh, hampir. Oke. Kita seser ya. Wih. Ini ikan apa ya? Ikan. Ini ikan ikan bukan dari ikan Indonesia sih. Namanya ikan roach. Oh ya, by the way, ini aku masih level 3 dan masih pemula banget ini. Ya, maklum. Baru beberapa hari main. Beberapa hari dan belum advance, belum expert. Oke, kita cari tempat agar kita bisa bertenda seperti yang aku omongin tadi. Oke. Di mana ya tempatnya? Kita bisa berjalan ke sana. Oke, ya, siap. Game-nya ini keren banget, bro. Ini dia punya banyak sekali grafik, punya grafik yang bagus. Seperti ini grafiknya keren banget. Wow. Nanti kita bisa ke sana nggak ya? Mampir ngeteh. Oh, ternyata nggak bisa. Oke lah, yaudah. Kalau kita mancing beneran ya pasti bisa lah ya. Oke, sip. Mana tempat spot untuk mancing ya? Oke, kita bisa. Oh, aku. Halo. Kita cari spot karena ini malam hari ya. Oh, itu ada ikan, coy. Ayo, ayo, ayo. Ada ikan tadi. Semoga aja dapat. Wow. Kita mancingnya di samping aja ya. Ada ikan itu tadi. Semoga aja ikannya mau samber di dekat situ tadi. Oh. Itu ikannya udah lompat mendekati my pancing. Ya. Yeah. Alright. Bentar lagi. Oh. Kita deketin aja lah. Oke, tadi di sini ya. Stop. Oke. Semoga ikannya mau menyambar ya. Oke. Oke, nice. Itu kan. Nah, itu sweet. Oke, ini ikannya banyak perlawanan ini. Kita turunkan reelnya. Kalau ikan melawan, kita turunkan reelnya biar nggak putus senarnya. Oke. Seperti ini, teknik mancing itu ada tekniknya, bro. Kalau kalian asal mancing ya bisa patah ini. Iya, seperti ini ya. Oke, langsung seser, bro. Gede, wih, mantap. Dapat ikan mas lagi. Oke, not bad lah ya. Not bad. Oke, kita cari spot lagi. Spot yang banyak ikannya, oke. Okay. Wow, lumayan gede dari ikannya. Aku seneng banget ini, excited. Wih. Oh ya guys, ini di game ini pancing kamu itu bisa menyala juga loh. Kalau kamu nggak percaya ini, aku bisa tunjukkan ke kalian seperti apa sih pancingnya. Oke, okay, bentar. Ini keren banget. Sumpah. Fishing from. What? It's all from this arena. Oke, okay, ambo aku. Oke, karena aku orangnya pekok ya. Apalah. Kita harus cari spot yang bisa dipasang tenda. Oh, itu di sana. Itu di sana. Oke. Okay. Itu udah kelihatan. Oke, okay, kita tinggal melangkah beberapa meter sambil cari ikan ya. Aduh. Ini jam 8 kenapa matahari baru terbit, woi? Harusnya jam 7 itu udah terang ya. Wah, develop gamernya agak gimana gitu. Oke. Wish. Oke, nah di sini guys. Itu ada tulisannya claim pack. Jadi kita bisa claim tempat seperti ini ya. Nah, seperti ini claim pack-nya itu. Dia cuma seperti ini. Nah, kita bisa taruh dua pancing. Nah, seperti itu.
Tapi sebelum kita ya kita ambil kancing dulu ya seperti ini. Kemudian kita lempar ke tengah, oke? Oke, bentar umpannya. Kita cek umpannya. Oh, umpannya kita coba pakai yang ini ya. Toasted white bread. Roti bakar ya, ya. Oh, itu. Oke. Okay. Oh. Kita taruh. Nah, kemudian kita ambil pancing yang satunya lagi. Aduh, bukan yang ini. Pancing yang ini. Nah, kita bisa mancing karena ini dia keunggulannya. Tadi oke. Okay. Kita pakai yang apa ya? Ya udah kita coba-coba dulu lah. Kita lempar ke sana aja ya. Oke, benar. Wih, udah dapat ikan itu, boy. Oh, benar. Nah, itu kalau kita dapat strike itu nyala ikannya. Woi. Iya, mantap. Si maksudnya terobsesi dengan video mantap sekali. Oke, launch choice. Ini kayaknya ikannya kecil ini. Ikan kecil ini guys, sumpah ini ikan kecil ini. Ini ikan kecil ini. Ditarik nggak ada perlawanan. Ikan kecil ini. Dijamin. Mata. Oh, lumayan gede sih. Ikan mas. Oh, ikan mas berarti doyan ini ya. Oke, kita cari lagi ke sana. 1, 2, 3, 4. Aduh, kok ke sana sih? Jadi kalau kalian melemparnya lah jauh, kalian harus ancang-ancang. Oke. Tapi aku masih belum bisa lempar jauh itu. Lupakan. Oke, kita tunggu. Ya di sini juga ada pancing apa ini? Bait check. Ini 12. Oh, ini pancing apa ini? Bisa di pakai ini. Ini sebenarnya apa? Aku juga gak tahu ini posisinya. Coba kita pakai aja ketiganya. What? Buat apa coba? Ini kayaknya gak terlalu berguna ya ini. Oke, kita jatuhkan aja lah, gak usah kita pakai. Yang penting dua ini. Oke. Dua ini udah cukup. Oh, berarti kita bisa itu ya, pancing sekali mancing itu bisa 3 jurang. Nanti aku beli jurang lagi lah. Oke. Close a pack. Oke. Okay. Oke. Okay.